DAP merangkapkan Ahli Parlimen Bagan Saudara Lim Guan Yin. Terima kasih Saudara Pengacara Majlis. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Syafiq Abdal, calon DAP di bawah logo warisan Saudara Frankie Poon untuk Tanjung Papat, Saudara Kelvin Chong untuk Elok Pura, dan juga semua pemimpin warisan aku yang bersama dengan kita pada petang ini. Salam sejahtera kepada semua. Kewei cingai de san da geng tong bao, da jia xia wu hao. Hari ini kita ucapkan terima kasih kepada Dato' Sri Syafiq Abdal kerana sudi datang untuk menyokong calon-calon kita di Tanjung Papat dan juga di Elok Pura. Mari kita berikan tepukan sambutan bergemuruh kepada Dato' Sri Syafiq Abdal. Saya tak mau cakap panjang. Nanti kemudian mungkin akan sambung selepas Dato' Sri Syafiq Abdal. Tapi saya nak bincang beberapa perkara saja, iaitu perkara terkini khususnya ugutan oleh Tan Sri Muhyiddin bahawa sekiranya rakyat Sabah pilih parti yang tak sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan, peruntukan pembangunan mungkin akan dikurangkan. Ini saya rasa sesuatu yang tidak patut keluar daripada mulut seorang Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi bila Perdana Menteri ini gelarkan diri sebagai Abah Sabah. Kalau dia Abah Sabah, bukanlah tindakan seorang bapa untuk ugut dan ancam sama rakyat Sabah. Bolehkah kalau rakyat Sabah buat keputusan untuk memilih Syafiq Abdal sebagai Ketua Menteri Sabah, mereka akan dihukum oleh Putrajaya Kuala Lumpur? Anda boleh setuju tak? Boleh setuju tak? Ping semua yang bang zhenfu yao kong xia er wei xie Sabah remin. Lupa ni zhezi Syafiq Abdal chen wei shou zhang. Ta suo, yang bang zhenfu de bo kuan na. 不会好像往年这样多，有可能会少哦。嚯，你来势汹汹啊，威胁沙巴人民啊，以为沙巴人民好欺负啊？好欺负吗？好欺负吗？26号告诉穆希林，沙巴人是有硬骨头的，不是软骨头的。 Saya nak bagi tahu itu Tan Sri Muhyiddin. Jangan ingat Sabah macam negeri-negeri lain. Sabah bukan macam negeri-negeri lain. Jangan ingat anda boleh buli sama negeri Sabah. Jangan lupa, tanpa Sabah tak ada Malaysia. Sabah bukan salah satu daripada 14 buah negeri di Malaysia saja. Sabah adalah satu daripada 3 wilayah, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, yang membentuk negara Malaysia pada 16 hari bulan September. Dia ingat tak? Dia ingat tak? Dia Perdana Menteri lupa apa punya Perdana Menteri macam ni. Perdana Malaysia, oh, Perdana Menteri Malaysia, oh, lupa Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, 3 wilayah yang membentuk Malaysia. Mana boleh ugut Sabah? Sabah ada hak otonomi, betul tak? Ya. Nah, di bawah perjanjian Malaysia 1963 dan sebelum ini Suruhanjaya Kobol, Kobol Commission, what does he say? Lord Kobol said that Sabah and Sarawak should be treated as equal partners. Apa makna rakan kongsi setara? Rakan kongsi setara ialah bahawa semua hasil, semua peruntukan ini mesti dikongsi setara.
Jangan buli sama rakyat Sabah. Setuju? Jangan ingat macam itu timbalan menteri komunikasi. Buli sama adik saudari Viviana. Cakap dia panjat pokok untuk dapat internet. Ini bukan saja dekat Pitas. Banyak tempat dekat Sandakan pun serupa. Betul? Kalau ada masalah itu, akulah. Kita akan berusaha untuk buat lebih baik. Tidak. Dia cakap ini budak bohong punya. Ada bohong tak? Ada bohong tak? Timbalan menteri bohong. Cilaka punya timbalan menteri. Dia ingat kerana adik ini datang dari Sabah, boleh buli. Sama seperti Perdana Menteri. Kerana rakyat Sabah tak tahu sama ada boleh sokong Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Wah, nak buli sama rakyat, nak ancam sama rakyat Sabah. Kalau tak sokong dia, mungkin peruntukan akan dikurangkan. Ini tak betul. Ini salah. Kerana di bawah Perjanjian Malaysia, Sabah ada kuasa autonomi. Di bawah Suruhanjaya Kobol pun ada cakap. Perlembagaan Malaysia pun ada cakap. Jangan buli sama Sabah. Jangan main-main sama Sabah. Setuju tak? 26 hari bulan September. Ajar sama Kuala Lumpur. Boleh? Ajar sama Kuala Lumpur. Bagi tahu sama mereka. Jangan buli sama rakyat Sabah. Setuju? Biarkan rakyat Sabah tentukan siapa rakyat Sabah mahu untuk ketua menteri. Setuju? Kalau tidak, nanti Muhyiddin akan pilih ketua menteri. Kita tengok gambar kawan baik saya, kita pamerkan sebagai calon ketua menteri Sabah. Calon mereka tak ada. Muka pun sama-sama. Tak tahu ada atau tak ada. Mungkin hantu baru tahu. Tapi yang kita lihat gambar, gambar siapa? Gambar Muhyiddin. Muhyiddin orang Sabah ke? Dia orang Sabah ke? Dia ada tanding kat Sabah dah. Macam mana dia boleh jadi ketua menteri? Macam mana beliau boleh jadi apa? Abah Sabah. Abah Sabah. Ini ketua menteri Sabah pun tak cakap dia sendiri Abah Sabah. Tapi orang luar cakap dia bapa Sabah. Ini apa punya bapa saya pun tak tahu. Tapi yang penting ialah jangan bagi Muhyiddin untuk tentukan siapa ketua menteri Sabah. Kalau mereka menang, yang tentukan siapa jadi ketua menteri tidak lain tidak bukan ialah Muhyiddin. Kalau kita putuskan 26, kita yang buang undi pilih anak Sabah, rakyat Sabah, orang Sabah jadi ketua menteri di Kota Kinabalu, Dato Sri Syafiq Abdal. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Selalu saya pergi mana-mana, termasuk dekat kawasan KDM. Mereka akan mainkan isu berkauman. Bila kita sebut apa yang Dato' Sri Syafiq Abdal buat, baik untuk semua kaum. Maksud, tak cakap hau ke soyu de, renmin. Ke hua se, hua jiao bo kuan. Ke hui jiao tang, zheng jia bo kuan. 3000万 zheng jia dao 4300万. Hua jiao yu meiyou na dao bo kuan? Hua se yu meiyou bo kuan? Yu meiyou? Hai chen ren tong kao. 哪一个领袖承认统考哦？ 我问你啊， 只有Syafiq Abdal， 你还不要Syafiq Abdal， 还要支持那些马华公会哦？ 他们有承认统考吗？ 他们有没有承认统考？ 哎呀， 在半岛已经被拒绝了， 想要在沙巴来专制， 你跟他讲， 不要来这杯专制， 你跟我回去啦。 Selalu main isu PTI. Tapi bila kita lihat Dato' Sri Syafiq Abdal,
Dato' Sri Syafiq Abdal, apa salah dia? Salah dia ialah beliau nak jadi pemimpin untuk semua rakyat, semua kaum, semua agama. Ada salah? Ada salah? Oh, untuk mereka itu salah. Pergi ke kawasan Kristian, kawasan bukan Islam, dia cakap, oh itu jaga PTI, tak boleh percaya. Sungguh pun Dato' Sri Syafiq Abdal naikkan peruntukan untuk agama lain. Dia sebagai orang Islam tentu jaga masjid, tapi beliau sebagai orang Islam yang adil pun jaga gereja dan agama lain. Tambah peruntukan daripada 30 juta kepada 43 juta ringgit. Ini bila kita cerita sama rakyat Sabah, mereka tak boleh jawab. Mereka cakap PTI, Christmas, tambah cuti satu hari lagi. Mana negeri yang tambah cuti satu hari? Hanya Dato' Sri Syafiq Abdal yang tambah cuti satu hari. Tapi bila cerita dekat kawan-kawan Christian, mereka pula jawab balik PTI. Tak boleh jawab, dia akan cakap PTI. Lain kali sakit perut, mereka akan cakap PTI. Jangan terbawa-bawa oleh sentimen perkauman. Itu bahaya. Jangan biarkan mereka pecah belahkan rakyat. Boleh tak? Hanya bila kita semua bersatu di bawah kepimpinan Dato' Sri Syafiq Abdal, baru kita boleh maju. Baru hak rakyat akan dipertahankan. Kita perlu pilih seorang yang berani perjuangkan hak rakyat Sabah. Betul? Kalau kita pilih calon ketua menteri yang dilantik oleh Kuala Lumpur, lain kali bila nak tuntut hak rakyat Sabah, Kuala Lumpur akan bagi tahu sama dia, "Oi, jangan lupa siapa lantik sama anda." Tapi kalau Dato' Sri Syafiq Abdal perjuangkan hak rakyat Sabah, beliau berani kerana sokongan dan kekuatan beliau datang daripada 3 juta rakyat Sabah. 26 hari bulan September, biarkan rakyat Sabah tentukan siapa pemimpin mereka. Biarkan rakyat Sabah tunjukkan kita mahu perpaduan. Biar rakyat Sabah tunjukkan bahawa rakyat Sabah hidup dengan harmoni, dengan bermaruah, dengan bangga di bawah seorang pemimpin berjiwa rakyat, Dato' Sri Syafiq Abdal. Akhirnya, kita perlu tolong sama Dato' Sri Syafiq Abdal. Buka satu lembaran baru. Buat satu sejarah baru. Di Sabah, kita tolak politik kata. Boleh tak? Boleh. Kita mahu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat supaya mereka boleh jaga sama rakyat. Boleh? Boleh. Kita tak mahu adun kata, kerana adun kata hanya boleh jaga raja kata. Kita tak mahu adun kata, mereka tak tahu jaga rakyat, mereka hanya tahu jaga raja kata. Dan Dato' Sri Syafiq Abdal telah buktikan macam mana beliau jaga rakyat. Kalau ada tanah, kongsi sama rakyat. Bukan macam mereka, ada tanah, sapu habis. Oh, you mau ini macam punya kerajaan dah? Mau tak? Ingat, kalau 26, kita hilang peluang ini untuk pilih pemimpin kita sendiri, masa depan anak-anak kita tidak akan diputuskan di Kota Kinabalu atau rakyat Sabah. Masa depan anak-anak kita akan diputuskan di Kuala Lumpur. Saya datang dari Semenanjung. Saya tengok, mata saya tengok pun tak boleh tahan. Jangan benarkan Kuala Lumpur. Putuskan dan campur hal Sabah. Setuju? Saya nak beri laluan kepada kawan baik saya, Dato' Sri Syafiq Abdal, pemimpin tulen untuk rakyat Sabah. Undi! Barisan! Undi! Barisan! Undi! Barisan! Terima kasih, Basuah.
Terima kasih. Selamat petang. Pengundi-pengundi sandakan, apa kabar? Ya, sekarang saya mau mengajak kamu semua satu lagu yang baru untuk warisan punya. Saya nampak ada 20 juta penduduk pengundi sandakan. Nah. Jadi saya mau dengar suara kamu kuat-kuat ya. Oke, ini lagu sangat senang saja. Mari kita undi warisan. Mari kita undi warisan. No, 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 tidak kuat, tidak kuat. Satu kali lagi. Mari kita undi warisan. Mari kita undi warisan. Kita tolak si kata, kita undi warisan. Mari kita undi warisan. Oke, satu kali lagi ya, sama kuara 20 juta orang di sini ya. Kenapa tidak kuara? Oke, sama kuat punya. Oke, one, two, three. Mari kita undi warisan. Warisan. Mari kita undi warisan. Warisan. Kita tolak si kata, kita undi warisan. Mari kita undi warisan. Warisan. Tepuk gemura untuk tadi kita menjemput yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Syafiq Abdul. Terima kasih pengerusi majlis yang dikasihi kawan saya, my brother Taiko Lim Guan Leng. Taiko lah. Taiko DAP yang dikasihi pengerusi DAP Sabah Prengki Pun dan Datin. Calon calon kena berdiri calon dan seorang calon lagi Mr. Kelvin Tan. Oh, Kelvin. Kelvin. Kelvin Tan selalu saya sebut pasal dia dapat kayu balak dari Sing Musa. Dr. Peter, Ketua Parti APKO Sandakan. Yang berhormat, media mau sebut anak pasal dia punya bapa kawan saya, Vivian. Macam anak saya. My old friend Ku, John Ku. Dia punya kawan, dia punya abang, saya punya best friend. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang sempat datang ke tempat ini bersempena dengan pilihan raya umum Sabah. Tadi kawan saya Guan Neng sebut pasal ketua menteri. Kita sudah merdeka 60 tahun. Malaysia jadi pasal Sabah dan Sarawak. Tidak mungkin tidak jadi Malaysia kalau tidak ada Sabah dan Sarawak. Kalau dia cuma Malaysia, dia Melaya saja waktu itu. Betulkah? Bila sudah pakat-pakat, Allahyarham Tun Mustafa pakat, Tun Fuad pakat, JS Sundang pakat, Tun Temanggung juga pakat. Lepas itu datang British ke Sabah tahun 60. Datang 60 semua datang. Pergi Sandakan datang. Pergi Tawau datang. Pergi Sempurna datang. Tanya rakyat di sini. Waktu itu kita bawa British. Borneo. Setujukah mau bentuk Malaysia? Orang kampung cakap setuju. Pasal apa sokong? Pasal kita mau lepas daripada penjajahan British. Pasal apa mau lepas dari penjajahan British? Kita mau hidup jauh lebih baik bila kita banding dengan dijajah oleh British.
kita mau hidup serata, sama hidup semuanya ada peluang pekerjaan. Lepas 60 tahun, kita sudah bentuk Malaysia. Sekarang kawan saya Guan Eng cakap tadi, ini mau pilih Ketua Menteri Kuala Lumpur pun mau campur tangan. Kita merdeka 60 tahun, satu orang rakyat Malaysia dari Sabah, dari Sarawak, jangan cerita Ketua Menteri, cerita timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri pun tidak pernah orang Sabah perintah negara Malaysia ini. Betul tak? No chance. Tidak ada chance mau jadi Perdana Menteri. Tidak ada chance mau timbalan Perdana Menteri. Ini pun chance Ketua Menteri, dia mau rebut kuasa orang-orang Sabah. Wah, bagus punya pemerintahan ini. Hidup UMNO, hidup BN, hidup MCN. Wah, ngamal. Pasal apa? Pasal dia bagi duit. Dapat 100, dapat 200, dapat 300. Baju putih jadi baju biru. Bagi 300, hidup BN. Bagus punya rakyat. Air pun tidak ada, jalan raya pun tidak mana, hospital pun tidak ke mana. Itu jam sudah hospital ini. Betul tak? Bayangkan, kita sudah merdeka 40 tahun. Guan Eng tadi cakap, kita mau supaya rakyat Sabah ini jangan menderita. Hari ini BN cakap, UMNO cakap, Bersatu cakap, semua cakap. Kalau tidak sokong BN, orang Sabah akan susah. Orang Karamunting, Ilapura, Tanjung Papat, Simsim, Sukau, Kinabatangan, nama saja Kinabatangan, masih susah. Bukan senang. Kita sokong BN, kita pun susah. 60 tahun kita sokong dia. Hari ini keselamatan pun tergugat. Bayangkan sekarang ini macam Guan Eng cakap, ikut warisan PTI. Wah, saya dulu dalam UMNO, saya dulu dalam Kuala Lumpur, saya jadi timbalan Menteri Pertahanan. Saya jadi Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Menteri Luar Bandar, Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan, Timbalan Menteri Perumahan, Timbalan Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri Penerangan. Macam-macam kementerian saya masuk. Lepas itu jadi Ketua Pemuda UMNO Sabah, jadi Exco. Lepas itu jadi Majlis Tertinggi. Lepas itu jadi Naib Presiden UMNO. Bila saya dalam UMNO BN, hero BN. Bila saya lawan BN, jadi PTI saya. Bagus punya Barisan Nasional. I become a hero if I fight for them. If I fight against them, I become PTI. Apa ini warisan PTI? Orang Pajau ini rakyat native bumi Sabah dalam perlembagaan Sabah ini. Apa dong bilang kalau saya PTI, berani halau saya dari Sabah? Halau saya. This is my land, this is my right, this is Sabah, not Kuala Lumpur. Dia isu IC, dia bagi surat beranak, dia isu pasport, digelarnya saya PTI. Bagus punya kerajaan. Lepas itu, kalau tidak sokong Kuala Lumpur, tidak sokong PN, Sabah susah. Kalau Sabah tidak bagi minyak sama gas, itu Kuala Lumpur susah itu. Betul tak? Saya tahu, masa dulu tahun 70-an, UMNO masih muda, masalah. Siapa tolong UMNO? Tun Mustafa bagi berapa juta sama UMNO? Saya tahu, bukan saya tidak tahu.
sejarah daripada tahun 70-an. Tengok itu video Tunku Rezali punya. Berapa bilion dapat minyak? Satu kali satu tahun, 90 bilion. 90 bilion, bukan saya cakap, Tunku Rezali cakap. Mana punya minyak? Sabah punya minyak. Kita punya minyak, kita minta sama dia. Kalau tidak sokong dia, Sabah susah. Kau dapat itu minyak, kau dapat itu gas, kau dapat cukai. Pergi kedai, kau beli barang, beli tisu, beli ubat, beli air, mineral water, semua. Ada cukai dia. Siapa pungut? Bukan Sabah pungut, Kuala Lumpur pungut. 40% of all the taxes received from Sabah. Dia pungut hasil. Orang Sabah tanam kelapa sawit. Orang Sabah saya beritahu, berpanas berhujan, disendakan. Dia cukai ini kelapa sawit. Dia bukan belanja baja, dia bukan belanja labor, tapi dia pungut cukai. Goyang kaki dia. Kita berpanas, kita berhujan, kita bagi baja, dia pungut hasil. Lepas itu, kalau tidak kerjasama saya, kamu susah. Bagus punya pemerintahan. This is not how you build a nation. Ini bukannya cara kita membina sebuah negara. Kita kena tolong rakyat, tidak kira bangsa, tidak kira agama, tidak kira daerah. Kita dalam negara Malaysia mesti bantu rakyat Malaysia. Apa artinya kau jadi Perdana Menteri Malaysia? Apa artinya kau jadi Kerajaan Malaysia kalau kau tidak tolong rakyat Malaysia? Betul tak? Cakap, saya sudah cakap banyak. Kita di Sabah, tadi saya datang daripada pedalaman. Saya pergi Nabawan, saya pergi Tulip, saya pergi Suk. Di kampung-kampung, jalan raya masih berlumpur. Air pun tidak ada. Masa si Musa air tidak ada, tapi jabatan air banyak duit. Saya pergi kampung, jalan kampung. Bila jalan kampung, jambatan semen tidak ada. Bagus di Pulau Pinang, dua jambatan. Tidak cukup satu jambatan, buat lagi satu jambatan. Betul tak? Tidak cukup Pulau Pinang, dua jambatan. Kita, Johor, buat lagi satu jambatan pergi Singapura. Satu jambatan satu, satu jambatan satu. Sampai dua jambatan. Berapa satu jambatan? 3 bilion, 2 bilion. Di pedalaman jambatan apa yang kita ada? Jambatan gantung. 60 tahun. Diorang cerita jambatan bersimin, jambatan modern. Kita cerita orang Sabah, jambatan gantung. Bagus punya rakyat. Dia jalan jambatan gantung, bagi RM50, hidup UMNO. Apa dia ingat RM50 boleh hidup dia? Boleh kaya? RM100, RM500? Satu kali sejak pilihan raya diadakan, bukan kita terus kaya raya itu. Hari ini saya minta semua orang sendakan. Saya minta, jangan undi BN. Boleh? Boleh. Jangan undi MCA. Boleh. Ini kita punya negeri. Ini kita punya bumi Sabah. Pasal apa saya bubar Dewan? Saya beritahu, bukan senang mau lepas jawatan. Kita tidak mau lepas jawatan. Kita tidak mau tukar-tukar. Di Kuala Lumpur, dorang buang Guan Eng jadi Menteri Kewangan. Tidak cukup buang Guan Eng Menteri Kewangan, dia buang Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Kerajaan PH pun hilang. Kerajaan siapa yang pegang? Yang pegang Bersatu. Yang pegang UMNO, yang pegang PAS. UMNO PAS sudah kalah. Bagaimana parti yang kalah boleh jadi kerajaan? Rakyat sudah tolak UMNO, rakyat sudah tolak PAS, tapi sekarang boleh jadi menteri. Bagus punya sistem demokrasi. Kita ada pilihan raya, rakyat yang undi. Rupa-rupanya rakyat penat mengundi. Pasal dorang ikut pintu belakang. Siapa lompat? Azmin lompat.
daripada PKR sampai masuk PG Bersatu. Timbalan PKR dulu. Bayangkan keadaan ini boleh berlaku di negara Malaysia. You can form the government through the back door, not through democratic process di negara ini. Apa artinya kita adakan pilihan raya? Pasal itu, bila Musa Aman mau beli ADUN, bila Kuala Lumpur tekan YB-YB income tax SPRM, saya monitor baik-baik. Wah, dia ingat saya pun tidak tahu main majung. Saya tidak pandai main majung, tapi saya pandai main chess. Dia Kedah, dia tumbang. Guan Eng, dia tumbang. Melaka, dia tumbang. Johor, dia tumbang. Dia ingat ini Kuala Lumpur. Dia ingat ini Melaka. Dia ingat ini Kedah. Dia ingat ini Johor. Sabah bukan Kedah, bukan Johor, bukan Melaka. Bila sampai Musa Aman, dia mau beli saya punya YB-YB. YB ini mau beli, YB ini mau beli. Berapa beli? 5 juta, juta-juta mau beli. Ini calon tidak mau. Ini calon YB tidak mau. Pasal itu kita sokong calon Frankie pun. Kelvin Chong. Mengingatkan Kelvin lah. Kelvin Chong. Pasal itu kita sokong. Pasal dia ada moral value dia. Apa arti dia kalau kita rakyat undi, lepas itu dia jual dia punya mandat. The trust given to you by the people, you must uphold that. Pegang baik-baik. Jangan rakyat sudah undi, kau jual. Itu rakyat punya undi. Bukan kau punya itu. Saya tidak boleh jadi YB. Saya tidak boleh jadi ketua menteri. Kalau rakyat tidak undi, saya jadi YB. It is because of you all making us to become the government of the day in Sabah. Jadi kita jangan lupa itu. Jangan lupa. Pasal itu, bila Musa Aman bukan main dia berucap-ucap. Serono dia, sign sana, sign sini. Bagi duit, bagi duit. Bagi janji, menteri sana, menteri sini. Dia tidak tahu saya jam dia. Checkmate dia, dia pergi istana mau minta angkat sumpah, dia tidak tahu itu dewan sudah bubar. Wah. Dia minta supaya dia angkat sumpah. Sebelum itu dia saman saya pergi mahkamah. Dia bawa saya pergi mahkamah, dia cakap dia ketua menteri. Saya bukan ketua menteri. Ini orang gila mau jadi ketua menteri. Saya bawa sidang dewan, Pranky ada sana. Kevin pun ada sana. Guan Eng tidak ada, dia parlimen punya. Kira undi. Berapa majority? More than two-third undi sama saya, ketua menteri. Di Dewan Undangan Negeri Sabah. Musa Aman tidak datang. Pasal apa tidak datang? Takut kalah undi. Betul tak? Pilihan raya lalu, ini BN UMNO sudah kalah, bukan menang. Ada kawasan kira sampai jam 2 pagi. Ada kawasan kira sampai jam 3 pagi. Berapa juta pengundi mau kira sampai jam 3 pagi? Di Petagas cuma 14 ribu saja undi. Kira sampai jam 3 pagi. Bagus punya sistem pilihan raya. Umum pun tidak umum. Ada kawasan kira sampai 3 kali. Kira 1 kali, kalah. Kira 2 kali, kalah. Kira 3 kali, menang. Wah. Ada juga tempat pilihan raya. Bila on lampu, kalah. Tutup lampu, kira-kira on balik, menang. Sistem apa ini? Tuan-tuan dan puan-puan, pasal itu kita di Sabah minta turun ramai-ramai di Sabah ini. Jangan tidak turun ramai-ramai.
kita mau bagi tahu Kuala Lumpur. Ini siapa jadi YB di Lapura, di Tanjung Papat, di Karamunting, di Sekong, di Sungai Manila, Sungai Sibuga, banyak sungai. Ada Sungai Manila, ada Sibuga, Sungai Gumgum, macam-macam ada. Pasal itu saya tidak mau serah kuasa sama si Musa. Buat apa saya serah kuasa sama si Musa? Buat apa serah kuasa sama Kuala Lumpur? Pasal itu saya nasihat Tuan yang terutama, Tun, kita bubar Dewan. Bagi orang Sabah tentukan siapa berkuasa, siapa YB. Bagi orang Sendakan pilih siapa YB di Sendakan. Bagi orang Sabah pilih siapa ketua menteri di Sabah. Bukan Kuala Lumpur pilih, bukan KL mau pilih YB, Ilapura, Karamunting. Betul? This is our right. Undi pun dorong mau ambil, undi pun dorong mau beli. Kita punya right, kita punya minyak. Dorong bagi saja 95%. Itu pun mau tambah, kita minta. Kita punya, kita kena minta. Bukan dorong punya. Apa punya kerajaan ini? Asal itu saya beritahu, bila saya ambil alih kerajaan, saya ubah undang-undang. Saya kenakan, bukan hanya pastikan semua syarikat minyak di Sabah bagi royalty, saya juga kenakan semua syarikat di Sabah sales tax 5%. 9 syarikat operasi. Sekarang ini hampir 8 syarikat sudah bayar. Saya jumpa Shell punya chairman, Conoco, Philip. 9 syarikat, 8 sudah bayar. Tinggal belum bayar Petronas. Saya tunggu. Kalau dia bayar Sarawak, dia kena bayar Sabah. Kalau dia bayar Sabah, dia bayar Sarawak, baik ngam. Kalau dia bayar Sarawak, dia tidak bayar Sabah, saya akan saman Petronas ini. Bukan kita minta dia punya. Bukan kita minta dia punya. This is kita punya royalty minyak punya. Sampai bila kita orang Sabah ini bodoh ini? Bukan saya tidak sayang Malaysia. Saya sayang Malaysia. I love the country. But it doesn't mean when you love the country, you can be bullied. Kita punya harta, dia ambil semua. Kita punya harta, dia kontrol semua. Kita punya undi, dia mau beli semua. Kita punya ketua menteri, dia mau tentukan siapa ketua menteri. Sekarang tengok, pilihan raya umum Sabah. PBS dulu lawan dengan BN. Apa jadi dengan si Pairin? Dia menang, hidup BN. Lompat BN. Last election, PBS kalah, keluar BN. This election, masuk BN. Wah, dia lompat sana, lompat sini. APCO tidak lompat. Tan Sri Dompok call me up. Matius Tangau came to my house. Dia bagi tahu saya, kita akan Datuk Sri bentuk kerajaan di Sabah. Saya mau tandang ini UMNO keluar dari Sabah. Saya beritahu Matius, no problem, kita bentuk. Dia bukan lompat, kita bentuk kerajaan bersama dengan APCO di Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sungguh kita di Sabah ini rest assured. Ini Sabah bukan miskin. Ini Sabah bukan miskin. Sabah ia kaya. Banyak sumber dia. Cuma kita tidak boleh urus. Pasal apa? Kita serah semua sumber kita sama Kuala Lumpur. Kita tanam kelapa sawit bagi cukai dia. Saya cukai, kurangkan cukai. Bagus dia. Dia hantar surat baru-baru, dia minta kasih kurang cukai. Jangan. Dia boleh dapat hasil, saya tidak boleh dapat hasil. Kita punya kelapa sawit, bukan dia punya kelapa sawit. And this is how they manage the country. Pasal itu, kita kena properly manage. Najib datang, kawan lama saya. Bukan kawan baru. Saya tahu dia datang, ini ekonomi Sabah rosak bawa
warisan. Siapa cakap rosak bawa warisan? Semua ekonomi dunia rosak. Amerika Syarikat pun trading dia turun, jatuh. Japan pun jatuh ekonomi. Amerika pun turun. United Kingdom pun turun. China pun turun ekonomi besar. Semua merosot ekonomi. Bukan hanya Malaysia, bukan hanya Sabah. Pasal apa? COVID. COVID ada. Jadi bila ini berlaku, oleh kena keadaan penyakit COVID-19, dia terus menurun. Macam mana orang tahu ekonomi kita rosak? Kita punya ekonomi, saya dua kali belanjawan saya bentang. Berapa saya belanja? First year 2019. Kita ambil alih, saya belanja 3 bilion lebih. Second round, 3 bilion lebih duit yang ada. Bukan tidak ada belanja. Cuma pelaksanaan berapa peratus? Pasal saya cuma perintah 26 bulan. Bukan 26 tahun. Betul tak? Apa boleh buat 26 bulan? Bukan lama. Kau kahwin pun belum tentu ada anak itu 26 bulan. Ada anak pun mungkin tidak boleh terus cakap. Mungkin dia lari masih nenen sama dia punya ibu itu. 26 month. Dia ganggu saya. Saya takbir negeri masuk mahkamah 2 bulan. Lepas masuk mahkamah saman sana, saman sini. Macam-macam dia saman. Tekan sana, tekan sini. Macam mana kita takbir? Pasal itu saya saman Musa Aman ini. Saya tahu. Saya ambil civil suit against Musa Aman. Saya tanya, mana ini duit Yayasan Sabah? Saya tanya, masuk pergi mahkamah. Mana ini tanah? 1 juta tanah ekar dimiliki oleh Yayasan Sabah. Sekarang ini mana itu tanah? Bentawasan tinggal 40 ribu. Sopwood tinggal 50 ribu. Mana itu tanah semuanya ini? Habis ini tanah ini. Kayu balak pun habis. Sampai gajah pun keluar dari hutan. Betul lah. Sendakan punya banyak gajah keluar. Kinda batangan mati saja. Pasal apa dia mau cari makan? Hutan pun tidak ada makan. Jadi dia tiupi ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit dia makan. Orang kampung punya. Dia tidak tahu itu air. Bukan jabatan air punya air. Dia minum itu air racun. Pasal gajah punya. Itu gajah. Hari ini semenjak warisan perintah, itu gajah pun kurang mati sudah. Tidak ada laporan gajah mati lagi. Betul kan? Dulu bulan-bulan mati. Paitan mati, kena batangan mati, ranau mati. Sekarang tidak dengar itu gajah mati. Tapi saya minta jangan dia mati pula. Pasal apa? Pasal saya stop ekspor kayu balak, stop supaya jangan curi kayu balak ini. Ada orang masih curi. Bukan dia curi. Pasal Musa Aman bagi lesen sama syarikat-syarikat. Dia bagi semua tanah. Ada syarikat dia bagi sampai 60 ribu hektar. Ada satu syarikat dia bagi sampai 100 ribu hektar tanah. Bagi berapa tahun? Dari 2015 sampai 2115. 100 tahun dia bagi. Bagus punya kerajaan. Ini yang saya bimbang. Orang Sendakan pun tidak tahu. Mana saya punya anak? Awi? Ini saya punya anak. Besar dari bapa dia. Dia handsome lagi dari bapa dia. Buka tupi Awi. He's American graduate. US, no, UK, Ireland, Ireland. Very handsome daripada bapa dia. Ini surat. Surat apa? Surat Jabatan Hutan Sabah. Sabah Forest Department. Senarai kawasan lesen dimiliki oleh Datuk Albert Lim, oleh Tan Sri Majid Khan, oleh Datuk Amin Khan. Apa punya tanah?
Jawala Plantation Industry, hutan simpan 11,000 ekar. 11,000 hektar. Bagi 2015 sampai 2115, aminkan hutan plantation Sendirian Berhad. Di mana hutan simpan Kelabakan. Bayangkan, dia punya tarik pun beratus tahun ini orang dapat. Bukan satu ekar, bukan 100 ekar, ribu-ribu ekar. Orang Sendakan tidak dapat pun 100 ekar. Banyak orang tinggal di Stenggan. Tapi bila Musa Aman kempen bagi duit, hidup Musa, hidup BN. Bagus punya orang. Diambil juta-juta, kita rugi. Rumah pun buruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pasal itu kita tu bukan parti warisan Sabah. Why? Pasal apa kita tu bukan parti warisan Sabah? Pasal kita tahu kita mau tuntut hak kita daripada Kuala Lumpur. What right do we have? Kita punya right banyak. Minyak kita punya diambil. Kita kena minta. Minta pun tidak bagi. Betul ke? Tidak apalah kalau dia punya minyak. Ini sudah ambil kita punya cukai, sudah ambil kita punya gas, sudah ambil kita punya minyak. Ambil kita punya harta punya. Lepas itu, kau tidak kerja sama-sama saya, kau susah. Wah, bagus punya kerajaan. Pasal itu saya beritahu, jangan undi PBS. Jangan undi MCA. Jangan undi LDP. Jangan undi SAPP. Wah, Yong Tek Lia demonstrasi di Kimanis. Dia beritahu ini tolak itu PTI punya parti. Dia pula yang cakap. PSS. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah. Kali ini kita hadapi pilihan raya. Saya tidak pernah alami 35 years. 35 tahun saya sudah gelanggang politik. Kali ini bukan main dorang. Haris penasihat ASNU. Cong Kakiat Tanding, parti LDP. Saya tengok dia kibar, dia punya bendera. Dulu dia gaduh dengan Musa pasal maju. Lepas itu sekarang ini dia peluk sama si Musa. Yong Tek Lee gaduh sama Musa. Sekarang ini angkat Musa. Jeffrey dulu di Tambunan, dia kasih tumbang si Pairin, abang dia. Kalah Pairin di Tambunan. Orang Tambunan ingat, bully bela Sabah punya, si Jeffrey. Rupa-rupanya, dia panggil saya jam 11 malam, Datuk Seri, kita mau bentuk kerajaan. Kau mau buat apa, Jeffrey? Saya mau minta timbalan Ketua Menteri. Nasib dia tidak minta Ketua Menteri. Satu jam setengah saya tunggu dia. Dia masih hidup kalau saya cakap bohong. Ada saksi dia. Lepas itu hilang satu setengah jam. 24 jam lalu dia lawan si Musa. Kita tumbangkan BN. Kita kalahkan Musa. Kita lawan Musa. Dia lapor sama SPRM pasal Musa. 24 jam. Dia dapat saja menang adun. Satu setengah jam saya tunggu dia. Saya tengok di TV keluar di Sirigaya. Dia peluk Musa. Wah, bagus punya YB. Jual Sabah punya orang. Hari ini saya minta sama semua rakyat Sabah di Sendakan. Mana orang yang lompat-lompat, tolak dia. Boleh? Boleh. Jangan undi PBS. Jangan undi UMNO. Jangan undi Bersatu. Jangan undi LDP. Kita undi LDP, dia sokong Kuala Lumpur. Kau undi LDP, dia sokong PAS. Kau undi MCA, dia sokong PAS, dia sokong UMNO. Kau undi Bersatu, kau undi BN. Kuala Lumpur kontrol Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini yang berkuasa di Sabah bukan parti Kuala Lumpur, bukan UMNO, bukan Bersatu, bukan PBS,
kawan BN, bukan LDP, yang berkuasa di Sabah ialah parti warisan led government. Tengok saya punya brother Guaneng. Wah, bayangkan ah, ini Taiko Rocket tu. Taiko Rocket. Betul tak? Tahun-tahun dia kibar bendera roket di Sabah. Tiap pilihan raya. Kibar bendera roket. But a friend and a brother, sebagai seorang pejuang, sanggup gunakan lambang warisan untuk kembali kuasa sama orang Sabah. Pasal itu, kalau undi Kelvin, kalau undi Frankie, kalau undi parti-parti APCO, DAP, PKR, yang akan perintah Sabah ini ialah parti warisan Sabah, bukan Kuala Lumpur pun. Wah, saya nampak itu message tadi dia beritahu itu ada orang Kuala Lumpur minta PBS jangan tanding tarik. Dia bagi berapa kursi sama PBS? Dia bagi 8 kursi PBS. PBS tanding 17-20 kursi. Lepas itu dong minta boleh tarik diri ke? Pasal mungkin kita kalah. Kalau PBS tanding, BN tanding. Kalau BN tanding, Bersatu pun tanding. Kalau BN tanding, LDP pun tanding. Semua mau tarik. Minta tarik. PBS, can you imagine? Pairin punya parti. Dulu tanding 60, sekarang tanding kurang daripada 10. Dia tanding 17, 18. Oh, dia mau suruh Kuala Lumpur tarik. Parti Sabah, Kuala Lumpur tekan. Nobody can tekan kita di Sabah ini. Kita punya kuasa, bukan dorang punya kuasa. Hari ini, pasal itu, Kuala Lumpur datang. Perdana Menteri datang. Dia tidak datang, dia punya poster pun datang. Saya tengok dia punya gambar sana sini. Macam dia tadi di Nabawan, saya tengok Mahyudin punya gambar, punya besar. Saya ingat dia bertanding di Nabawan. Poster dia pangka saya. Wah, saya tengok calon, ingatkan calon Nabawan. Rupa-rupanya bukan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap pilihan raya kali ini kita pastikan this is the wave. Ini satu gelombang yang kita mau nyatakan bahawa this is Malaysia. A system demokratik yang ada. Berpelanggaran, beraja sistem dia. Kena hormat. Ini tidak hormat. Dia beritahu, oh, kenapa ada pilihan raya musim COVID. Tapi Slim Riba boleh. Di Pahang boleh. Di Sabah tidak boleh. Pasal apa? Dia mau rampas kuasa ikut pintu belakang. Dia ingat saya bagi jalan sama dia. Saya bagi jam dia. Bagi sama rakyat Sabah, tentukan 26 hari bulan, undi parti warisan. Boleh? Bukan berat. Bukan mahal. Saya tidak ada duit. Mau beli undi. Bukan saya macam Musa Aman, banyak duit. Rumah sana, rumah sini. Bank sana, bank sini. Kamu ingat dulu. Yayasan Sabah punya kayu balak, hilang semua. Putung sana, putung sini. Mana ini duit? Lepas itu jumpa duit di Hong Kong. Jumpa duit New Zealand. Lepas itu orang bilang, oh ini bukan duit Musa Aman punya. Lepas itu siapa punya duit? Itu duit UMNO punya. Pasal apa UMNO buka akaun di Hong Kong? Kenapa Sendakan tidak ada akaun kah? Tidak bank kah? Kenapa tidak buka akaun di Sendakan? Mau simpan Hong Kong jauh-jauh. Besok nanti withdraw duit, kena terbang pergi Hong Kong. Kalau simpan duit UMNO di Sabah, di Sendakan, tidak perlu terbang, jalan saja. Tapi siapa punya duit itu? Apa dia ingat ini orang Sabah bodoh kah? Kita tahu duit siapa punya duit. Hari ini pastikan tolak Musa Aman. Dia tidak tanding. Dia tidak tanding. Pasal apa tidak tanding? Pasal BN tidak bagi sama dia calon. Betul tak? Saya tahu
Bung Mukhtar bilang dia tidak minta. Dia minta, tapi tidak dapat. Saya tahu, pasal itu kita Sabah terlampau banyak parti. Parti UMNO, parti Bersatu, parti LDP, parti Star, parti ASNO, parti Bintang, macam-macam. Sekarang ini Zahid pula cakap, kalau mereka menang, bukan parti Bintang lagi datang. Parti Bulan pula datang. Itu PAS punya. Jadi ini Sabah mau terima ke semua? Ada roket tapi tidak pakai lambang. Dia sanggup pakai lambang warisan. Kita tubuh warisan pasal kita mau pertahankan hak Sabah dari Kuala Lumpur. Betul tak? Mana ada kerajaan bukan ASNO, bukan Berjaya, bukan PBS. 26 bulan Guan Eng ada sana mesyuarat. Tun Mahathir pengerusi. Saya bagi tahu dengan Tun. Tun, this is our right. Perlembagaan ubah, saya bagi tahu. Sabah bukan negeri, Sabah wilayah. Pasal artikel 1-2 Perlembagaan Malaysia, dia buat definisi Malaysia ialah sebuah negara yang diwakili oleh wilayah tanah Melayu. Waktu itu wilayah Borneo belum ada Sabah, wilayah Sarawak, wilayah Singapura. Bila kita bentuk, lepas itu kita bagi tahu inilah merupakan satu definisi dalam perlembagaan. Kita bawa pergi dewan, Guan Eng undi, Vivian undi, yang tidak undi orang UMNO, orang Sabah. Bung Mukhtar bagus, Ronald Kiandi. Kita UMNO tapi orang Sabah tidak undi untuk pertahan hak Sabah. Sekarang ini minta tolong sama orang Sabah. Bagus punya YB. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sungguh pastikan 26 hari bulan kita undi. 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 Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Boleh semua calon-calon tunggu kasih saya 2 minit biar media team ambil gambar sama semua. Ya, ya, duduk saja, duduk saja. Duduk saja. Duduk saja. Itu media team di semua di atas sini. Oh, okey, boleh, boleh, boleh. Okey, biar itu fotografer ambil gambar sama calon-calon. Warisan Plus dulu ya. Okey, sekarang saya mahu semua saudara-saudari bekerja sama saya duduk di kerusi dulu, pakai face mask. Semua media team yang fotografer di depan dulu, baru videografer. Ya, semua orang boleh berdiri dulu, berdiri, berdiri. Semua saudara-saudari berdiri, kasih sign yang itu warisan punya untuk fotografer, ambil gambar dulu. Ya, semua saudara-saudari ya, fotografer dulu ambil gambar dengan itu. Sign. Ya, hanya fotografer media team ya. Pergi depan dulu, nanti baru videografer ya. Videografer tunggu sekejap. Ya, semua kasih hand sign. Itu warisan. Kasih atas, atas. Jumpa kamu punya tangan. Okey, sekarang. Yalah, videografer tunggu sekejap. Videografer mau ambil rakam. Rakam. Okey, semua tunggu sekejap ya. Okey, videografer, sudah atas, sudahkah sedia? Okey, undi!